Halo sahabat Pena Katolik, kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Para Uskup di Amerika Serikat Memajukan Proses Kanonisasi Pastor Isaac Hacker. Para Uskup Amerika melakukan pemungutan suara untuk memajukan tujuan beatifikasi dan kanonisasi hamba Allah Isaac Thomas Hacker. Ia adalah seorang imam asal Amerika yang hidup pada abad ke-19. Ia mendirikan masyarakat misionaris Rasul Santo Paulus yang sekarang dikenal sebagai Bapa Paulis. Kanonisasi Hacker secara resmi dibuka pada tahun 2008 dan pada saat itu ia menerima gelar hamba Tuhan. Pastor Ron Prenko, seorang penganut Paulis yang merupakan postulator gerakan Hacker, mengatakan kepada CNA pada hari Selasa 14 November 2023 bahwa langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mempublikasikan alasan kanonisasi di Keuskupan Agung New York, tempat para penganut Paulis bermarkas. Prenko mengatakan bahwa tugas jangka panjang untuk mempelajari tulisan-tulisan Isaac Hacker oleh sebuah komisi sejarah telah dimulai. Kardinal Timothy Dolan dari Keuskupan Agung New York mengajukan pertanyaan untuk melanjutkan tujuan kanonisasi di tingkat lokal kepada saudara uskupnya pada pertemuan musim gugur tahunan para uskup Amerika Serikat di Baltimore pada hari Selasa. Setelah pemungutan suara, 230 uskup memilih ya, 7 memilih tidak, dan 2 abstain. Kehidupan Hacker adalah kisah klasik Amerika, kata Dolan, seraya menambahkan bahwa Hacker, putra seorang imigran Jerman, tidak menjalani kehidupan yang mudah. Dolan mengatakan bahwa Hacker bertekad untuk memenangkan dunia bagi Kristus dan bekerja tanpa kena lelah untuk mewartakan firman Tuhan. Imannya seharusnya menginspirasi kita, katanya. Saya meminta dukungan Anda agar gereja segera mengangkat Pastor Isaac Thomas Hacker ke altar. Sahabat Pena Katolik, demikian informasi yang ingin sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.